Yang pertama, waktu menggulung bolu gulung. Bolu gulung bisa digulung saat masih panas atau sudah dingin. Jadi tergantung isiannya, sesilvers. Kalau mau menggulung selagi panas, isiannya nggak boleh yang cair ya. Kalau mau menggulung bolu yang dingin, bolu harus diletakkan di atas rak kawat agar tidak berembun. Untuk bolu yang digulung saat sudah dingin, bisa diisi apa saja tanpa takut meleleh atau menyerap. Yang kedua, cara mengoles isian. Untuk isiannya bisa memilih antara buttercream, pla, dan selai sesuai dengan selera. Yang ketiga, cara menggulung bolu gulung. Untuk menggulung bolu gulung, pertama letakkan kertas roti, lalu letakkan bolu di atas kertas roti. Lalu lipat dua ujung kertas roti menutupi bolu. Nah, untuk memudahkan proses penggulungan, sasilvers bisa menggunakan bantuan scraper. Bisa ditekan-tekan seperti ini, lalu tarik kertas rotinya. Sebelum bulat, tarik terus kertas roti berulang-ulang sampai tergulung dengan sempurna. Ya, setelah tergulung sempurna, bisa simpan bolu gulung selama 1 jam di lemari pendingin.